Ini dia race keempat, hari ketiga. Rawa Rontek 90 melawan Nuklir. Rawa Rontek 90 melawan Nuklir. Ya, ini dia Rawa Rontek sedang menghidupkan mesin dua-duanya. Mari kita lihat. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan Rawa Rontek. Apakah Nuklir mampu mengalahkan Rawa Rontek? Mari kita lihat pertandingan ini, saudara-saudara. Ini adalah pertandingan yang sangat-sangat mendebarkan, di mana Rawa Rontek ini adalah tampan favorit yang akan menjuarai sirkuit balap tampan. Ya, mari kita lihat. Race keempat di hari ketiga Festival Balap Sampan Pemuda Cup Pelebe Lombok Timur. Apakah Nuklir mampu mengalahkan Rawa Rontek? Mari kita lihat. Ya, turut tiga. Ya, kita lihat apakah Nuklir mampu mengalahkan Rawa Rontek. Mari kita lihat. Mari kita lihat Nuklir melawan Rawa Rontek. Kita lihat. Belum pasti ini siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Nampaknya sudah mulai menempel. Kita lihat Nuklir apakah mampu mengalahkan Rawa Rontek. Kelihatannya semua melepes ke sebelah kiri, seharusnya melepes ke belas kanan. Apakah arus begitu kuat? Belok kanan. Terus. Ayo, Rawa Rontek. Belum kelihatan siapa yang di depan, siapa yang di belakang ini, guys. Ini dia. Dua-duanya pun sedang kelihatan otak sampahnya. Apakah Nuklir mampu mengalahkan Rawa Rontek? Mari kita lihat. Rawa Rontek. Oh, Nuklir. Wow. Salah arah itu Nuklir. Kemana dia? Oh. Apakah dia tenggelam nih? Tenggelam apa tidak? Oh, mati mesin. Mati mesin Nuklir. Akhirnya ditinggalkan oleh Rawa Rontek. Rawa Rontek sudah melaju dengan kencangnya. Tadi sebenarnya dia sudah lebih dulu masuk ke bendera pertama. Akhirnya Telong-elong berhasil masuk memimpin pertandingan ini. Sementara Nuklir tertinggal jauh sekali. Waktu berbelok tadi dia kurang sembik katanya motor. Ya, mati mesin. Ya, ini dia Rawa Rontek masih memimpin di depan. Ini jalan tamu bareng. Rawa Rontek masih memimpin. Nampaknya Nuklir memang betul sial karena beberapa kali mengalami mati mesin. Sekarang ini Rawa Rontek sedang menuju ke garis finish, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini dia Rawa Rontek. Mana dia itu Nuklir? Nuklir di mana dia? Wah, nggak ada harapan Nuklir. Nggak kelihatan lagi di mana batang hidungnya. Oke, sekarang kita fokus saja ke Rawa Rontek. Ini Rawa Rontek. Mesinnya nggak bisa hidup itu. Luar biasa. Aduh, penonton ini lalu lalang di depan kamera, nggak bisa nyuting. Rawa Rontek masih memimpin. Nah, ini beri kau nyumpang kode.
Santai saja Rawa Rontek. No, karena lawannya sudah Mongol. Tidak bisa nguit lagi, apakah perlu dijemput? Mungkin perlu dijemput itu nuklir. Apakah nuklir perlu dijemput? Ini dia. Rawa Rontek berhasil memenangi race keempat di hari ketiga Balap Sampan Festival Balap Sampan Pemuda Cup Pelebe 30 Desember 2024.